guys, sementara untuk area Malang Lumajang, Lumajang Malang masih diberlakukan buka tutup rekan ya. Nah seperti ini rekan, kegiatan aktivitas beberapa kendaraan roda 4, roda 2 sudah melintas kan ya, tapi di sini harus antrian dulu kan ya. Beberapa roda 10 ini. Suara untuk aspalnya becek sekali kan ya. Coba dilihat, dengar suaranya itu becek sekali ya. Ya tampak untuk roda 4 dari arah Malang menuju Lumajang sudah dibongkar rupanya ya rekan ya. Tapi dengar suaranya becek sekali rekan. Sangat becek dan super hati-hati buat pengendara, jangan menggunakan rem depan ya untuk roda 2 ya. Jangan menggunakan rem depan untuk roda 2, perhatikan. Ya ini ambulan juga. Ya, diharap semua pengendara pelan-pelan tentunya ya. Ya, berhenti lagi dari arah Malang Lumajang ya. Berhenti dulu ya. Sebentar, antrian lagi ya. Sekali lagi buat rekan yang melintas untuk di daerah Malang Lumajang atau sebaliknya Lumajang Malang via piket 0 jarak merah. Nah, dimohon super hati-hati rekan ya. Karena di sini coba lihat itu beceknya, becek sekali ya, banyak lelumpuran yang campur air ini ya. Ya coba didengar suaranya di lintasan ini rekan. Tambah melintas juga sebagai roda 4, roda 6, roda 2 dari arah Lumajang Malang. Termasuk dari Malang Lumajang sudah melintas juga ya. Ya untuk rekan sekedar penyampaian aja buat yang melintas di sini, sering adanya buka tutup ya karena ada pelebaran jalan. Kedepannya manfaat dan semuanya ini untuk kita semua. Dari itu kita tetap sabar dan tetap menggunakan jalur antrian gitu ya rekan ya. Dan sekaligus waspada selalu saat melintas di sini, banyak longsoran, ada beberapa titik longsor dan memang di sini ada tikungan tajam. Juga saat seperti ini rekan ya, beceknya sangat luar biasa, waspada juga. Ya, ini. Ya banyak manfaat kan dari tayangan kami ini, beberapa pengumuman tadi ya menyampaikan ya untuk melihat perkembangan untuk ya, jalur yang melintas di via piket 0 atau kera-kera ini. Buat rekan semuanya yang sudah hadir menyimak ke tayangan kami ini, tolong komentar dari mana aja, untuk dari kota-kota Anda sebutkan di dalam komentar, nanti siapa tahu kami juga bisa melaksanakan kegiatan yang sama ya. Tampak di sini beberapa unit roda 2, roda 4 dan roda 6 sudah mulai melintas dari arah Lumajang menuju Malang rekan ya. Sementara eskavator sendiri tampak juga rekannya di atas sana naik panggung rekan ya. Ya masih pemangkasan beberapa titik, memang harus perlu dipangkas rekan ya.
Oke rekan, ikuti terus biar tahu perkembangan yang ada di lintas batas JLS ya, jalur lintas selatan ini via Pikenul dan via Gadak Perak atau jembatan Besuk Koboan rekan. Wah, seperti ini rekan ya pelaksanaannya ya. Tentunya tidak lupa doa terbaik dari kami beserta rekan semuanya yang sudah nyimak tayangan video ini. Buat para pekerja, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan selalu dalam beraktivitasnya, dalam rangka pelebaran jalan dari arah Malang Lumajang atau sebaliknya Lumajang Malang ya, via Pikenul atau Gadak Perak ini ya. Tebingnya tinggi sekali rekan ya, tebingnya tinggi ini. Ya, ini tanpa aktivitas daripada ekskavator kan ya. Dan di sini di titik inilah tempat tertutupnya adanya proyek ini kan ya. Memang ada beberapa titik lokasi yang sudah ditempati oleh alat-alat berat tadi, memang ada buka tutup juga rekan ya, mungkin ada 4-3-4 itulah rekan ya, kurang lebih itu 3 atau 4 titik ya untuk yang buka tutup ini rekan ya. Rombongan roda 2 ini rupanya. Ya, seperti ini buat semuanya para pengguna harus sabar ya. Saat menemukan beberapa titik untuk standby dulu ya. Antri dulu ya rekan ya. Di sisi lain
pekerjaan ini bisa diselesaikan secara cepat dan tuntas. Di sisi lain para pengguna jalan juga harus bersabar ya. Ya seperti ini, untuk lumpur ya yang sudah disisihkan atau dipinggirkan, bikin tepi ini rekan ya. Di sisi lain memang harus super hati-hati untuk pengguna jalan lintas batas JLS, jalur lintas selatan Malang Lumajang ini rekan ya. Ya mulai roda 4 ya, lintas roda 4-nya harus antrian lagi. Mulai roda 4 antri. Jadi tidak perlu kaget dan tidak perlu resah, gelisah kan ya. Saat melintas di sini memang ada beberapa kendaraan roda 4, roda 6, itu memang agak panjang ya. Karena memang diutamakan ini untuk memperlancar, untuk roda 2 didahulukan, dikedepankan maksudnya ya. Ya ini tampak ya, pembuangan ini ya kemudian ya, untuk di tebing ini ya. Samping kiri ini ya kurang seperti itu dari atas. Tahu ini adalah tebing juga yang dibuang ke dalam kurang lebih, waduh dalam sekali ini. Antrian masih panjang untuk roda 4, roda 2 berarti bisa maju ya. Oke rekan, demikian yang bisa kami tayangkan. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat buat rekan semuanya. Tentunya tidak lupa salam hormat buat keluarga, jaga selalu kesehatan, keselamatan. Dari kami TV Semeru memang buat Anda. Ikuti terus channel kami, channel kesayangan Anda, dan bantu share buat rekan semuanya. Sekali lagi salam hormat buat keluarga. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia bersama keluarga. Dari kami TV Semeru.